Man, setahun dua lagi negara kita nak pilihan raya. Kau dah daftar sebagai pengundi ke belum? Oh, belumlah Husin. Aku tak pernah mengundi pun sebelum ni. Apa? Kau tak pernah mengundi? Kau ni orang dewasa ke budak-budak? Eh, apa hal awal sangat peti keluar ni? Agak-agaklah. Itulah. Aku pun pelik. Apalah kita abaikan je peti tu. Niha, kenapa kau tak pernah mengundi? Umur kau kan dah nak dekat 30 tahun. Entahlah Husin. Aku rasa macam tak guna mengundi. Pilih mana-mana parti pun, last-last sama je. Bukan aku dapat apa-apa pun. Tak boleh macam tu, Man. Sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab dan cintakan negara, kita wajib mengundi kerana setiap satu undi kita amat bernilai untuk menentukan masa depan negara kita. Jadi, undilah. Bukan susah pun mengundi. Lagipun, cuma sekali je setiap 5 tahun. Yelah Husin. Esok juga aku pergi daftar mengundi. Man, kau dah mengundi ke belum? Haha, mestilah dah. Tengoklah jari aku ni, ada dakwat. Ha, bagus-bagus. Macam ni lah seorang warga negara yang hebat dan berketerampilan tinggi. Jadi, kau undi parti mana? Mana boleh beritahu? Kan undi tu rahsia. Alah, bagi tahu je lah. Kita kan kawan baik, best buddy, brotherhood. Yelah. Aku undi parti ayam tadi. Apa? Kau undi parti ayam? Kalau kau nak undi parti ayam tu, baiklah kau tak payah mengundi. Kau dah tahu aku penyokong kuat parti lembu, apa hal kau undi parti ayam? Kalau aku tahu kau nak undi parti ayam, lebih baiklah kau tak payah mengundi terus lagi senang. Macam tu pula. Dah, kau tak payah kawan best buddy apa semua dengan aku. Semalam yang aku belanja makan tengah hari tu, aku nak kau bayar balik. Awak yang aku kenalkan kat kau tu, aku nak kau kelas dengan dia. Kau kelas!